Oke, guys. Oke, guys. Oke, guys. Hah? Halo guys, ketemu lagi dengan si kepala kotak Langat Badak ya, tapi di belakang guys, backupnya. Di video kali ini saya sudah ada di lokasi yang kemarin sama Mas Budi sama Mas Codot di daerah Tapel Watos Ngabul Ngelangon ya guys. Ini rencana ngambil sisa balok randunya, saya disuruh ngambil ya, soalnya sudah dipotongin lagi guys balok randunya, jadi nanti yang sisanya yang kemarin itu dibuat tambah itu guys. Kali ini saya sudah bersama Mas Codot ya, Mas Codot mau saya ajak mod lagi guys. Oke guys, bagaimana keseruan video saya ngambil sisa balok randu di daerah Ngelangon, ikuti terus video ini sampai selesai. Ini dia Mas Codot. Ini ngambil sisa ini ya, ini sedikit guys, cuma satu baris mungkin. Mungkin nanti itu peres ya, peres sama baknya itu. Mungkin kita nanti lihat sama-sama ya. Oke guys, ini balok randunya terlihat sudah hitam ya. Ini kadar airnya sudah agak hilang ini, soalnya sudah satu minggu lebih ya di sini. Yang saya ambil satu pick up itu belum diproses buat papan cornya guys, masih ada di lokasi penggergajian ya, belum diproses karena belum ada pesanan guys. Oke guys, di lokasi yang ini sudah selesai ya. Ini dapat peres baknya sama lebih satu yang besar ukur 40 cm sama yang kecil ya guys. Mau tercita lihat. Oke guys, ini sudah sampai di lokasi yang ketiga. Ini kayunya kecil-kecil semua guys. Ini ada yang belum selesai di gereji ini. Tampaknya kesorean guys. Mas, ini balik sih, Mas. Hah?
guys. Ini tinggal sedikit, guys. Tinggal 3 balok ya. 4 balok, guys. Tinggal 4 balok. Ini balok radonya kecil-kecil ya, guys. Soalnya kayunya enggak ada yang besar. Kecil-kecil semua. Ukur 20, 25 lah paling besar. Ya rata-rata yang paling besar itu 20 cm, guys. Oke, guys. Tak bantu ngulukke sik ya. Mas odot enggak kuat, guys. Muat balok radonya sudah selesai ya, guys. Ini saatnya kita tali terus OTW pulang. Kalau gitu kita ketemu di jalan aja ya, guys. Ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip, guys. Alhamdulillah, guys. Sudah sampai di lokasi ya, guys. Ini enggak ada yang bekerja. Soalnya yang gereja itu katanya matanya kena tatal, guys. Jadi enggak bisa buat melek ya. Sakit katanya, guys. Jadi libur. Oke, guys. Kalau gitu kita bantuin Mas Codot bongkar baloknya ya. Oke, guys. Proses muat sama bongkarnya balon sudah selesai, guys. Ini saatnya kita pulang istirahat. Oke. Yang baru nemuin channel saya Super Local TV, jangan lupa bantu subscribe biar makin berkembang, guys. Terus yang setia dengan channel saya Super Local TV, jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya, guys. Oke. Kita nanti ketemu di lain kesempatan, guys.